Udin! 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 Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Aduh, hidup kok gini-gini aja ya? Bosen gue. Kenapa lu, Bun? Bosen gue, Din. Hidup gini-gini mulu, bangun siang, terus belanja ke bude, terus makan. Habis makan, mandi. Habis itu, ngeronda. Habis ngeronda, pulang. Terus bangun siang lagi. Yah, gitu-gitu aja terus hidup gue. Mau gak bosen gak? Mau dong, Din. Sono, lompat dari jembatan. Sompret. Gak bakal bosen lagi hidup lu. Kalau itu mah langsung koit gue, Din. Ya, tapi kan udah gak bakal bosen lagi, Bon. Ya, tau lah. Bukannya ngasih solusi, malah dibercandain. Wah, pas banget. Ente bosen, Bon. Ente, Wan. Tumben kesini. Iya, tumbenan. Ada apa nih? Yeay. Ana tanyain juga, malah gak dijawab. Ente nanya apa emangnya, Wan? Ente ya, udah kismin, bolot pula. Ente kalau kesini mau ngeledek doang, mending pergi aja deh, Wan. Ana itu mau ngadain sayembara. Kalau ente gak mau ikut, ya udah. Sayembara apa, Wan? Nah, sayembaranya itu, siapa yang paling tahan lama di tempat berhantu, dia yang menang. Nanti, ana kasih hadiahnya. Apa tuh, Wan, hadiahnya? Ada deh, yang pasti hadiahnya gak murahan kok. Udah, ente tenang aja, gak bakalan cuma kopi. Ente tahu kan, ana Sultan? Iya, ampun Sultan. Ya udah, mau ikut gak? Kalau mau, besok siang ngumpul ya di rumah ana. Iya, Wan. Ya udah, ana cabut dulu, nyari peserta lainnya. Iya, Wan, ya. Kira-kira apa ya, Din, hadiahnya? Lu tertarik ikut ya, Bon? Ya, tergantung hadiahnya sih, Din. Iya ya. Kira-kira apa ya? Ini mah pasti gue yang menang deh. Si Bono mah penakut. Jadi nggak mungkin dia yang menang. tapi... Gua penasaran, kira-kira apa ya hadiah dari Wan Sutri? Nah, peserta terakhir datang juga. Wah, udah pada ngumpul ternyata. Cuma segini doang Wan pesertanya. Iya, Din. Ucup nggak ada emang? Nggak ada, Din. Anak ke rumahnya juga nggak ada. Pano nggak diajak? Ya, dia mah nggak takut hantu. Lagian, kalau Pano tahu, pasti langsung nggak ana bolehin, Din. Kalau Farjo, jangan nanya lah. Ente kan tahu dia sakti. Nanti yang ada hantunya pada kabur. Terus sayembaranya gimana, Wan? Oh, iya. Ana belum jelasin. Jadi, nanti kita ke tempat berhantu. Terus, kita main jelangkung di sana. Nah, siapa yang paling lama di sana, dialah yang menang. Main jelangkung, Wan? Seriusan? Ah, enggak lah. Nanti ada yang kepanggil lagi. Eh, palingan kayak dulu. Si Pocong yang kepanggil. Kalau emang hantu lainnya kepanggil gimana, Bon? Emang hantu sini ada yang serem, Din? Ya enggak sih. Nah, ya udah. Ya udah, nanti malam kita ke sana ya. Ana mau tidur dulu. Jaka! Jaka! Iya, Bos. Buat hari ini, ana kasih ya makanan dan minuman yang mereka minta. Ana ngantuk, mau tidur dulu. Seriusan, Wan? Iya. Kan biar siap juga buat nanti malam. Gue nasi goreng deh, Jaka. Satu. Mie ayam deh gue, Jaka. Kalau gue, es teh dua ya. Bang. Sama pizza dua. Ente tolong jagain rumah dulu ya. Ana pergi dulu. Siap, Bos. Hati-hati, Bos. Nah, ini nih rumah sakitnya. Ayo masuk. Waduh, Wan, serem amat sih rumah sakitnya. Kenapa, Bon? Takut? Udahlah, nyerah aja lo.
biar gue makin gampang menangnya. Eh, sompret tuh, Tit. Udah, jangan berantem. Belum juga mulai kita. Ayo masuk. Nah, jadi yang keluar dari pintu itu, dia yang kalah. Yang paling lama di dalam, dialah yang menang. Oke? Oke, Bang. Wah. Udah siap semua ya? Ayo, Tit. Tolong keluarin jelangkungnya, Tit, dari tas. Ayo, semuanya pegang. Ayo, kita baca sama-sama mantranya. Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datanglah dijemput, pulangkah diantar. Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datanglah dijemput, pulangkah diantar. Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datanglah dijemput, pulangkah diantar. Bang, mau kemana lu? Yah, kabur dia. Baru juga mulai. Eh, lu juga kenapa lari, Tit? Itu di belakang lu. Eh, Bon, kok lu lari ke sono? Lu lihat aja deh ke belakang lu. Lari, Tit. Aduh, udah Dewan, ane nyerah, udah deh, cukup deh setting-settingannya deh. Ayo Tit, kalau ini settingan, ngapain ane takut juga? Duwer, ini ane gak tahu apa-apa, aduh. Ente si Wan, ada-ada aja, pakai main jelangkung segala, jadi beneran datang kan tuh hantunya. Terus ini kita keluarnya gimana dong? Bisa-bisa, kita kekurung di sini nih. Aduh, gua gak bisa nih kalau kayak begini, gua gak kuat. Kalau tadi kita ajak Pak No sama Pak Arjo, gak bakal jadi kayak begini, Wan. Yeh, ente kenapa nyalahin anak terus sih, Din? Ya, kan ente, Wan, yang ngajakin. Harusnya ente tanggung jawab dong, Wan. Ngegas mulu ente, Din. Mau ribut ente, ha? Ayo sini. Dikira gua takut apa? Udah, weh. Kok kalian malah pada berantem sih? Nanti makin susah keluar kita nih. Udah, ayo. Kita cari-cari buat keluar. Udah, ayo, Bon. Yang kuat. Biar kita cepat keluar dari sini. Iya, Din. Ayo deh, kita cek ke sana lagi. Kali aja itu hantu udah nggak ada. Ayo deh. Eh, ente ngapain bawa gituan, Tit? Ya, buat jaga-jaga, Wan. Udah, ayo. Waduh. Gimana nih? Itu setan masih ada di situ. Kita gimana keluarnya? Iya. Itu apa di belakang? Gimana ini? Bodoh amat lah. Terobos aja, ayo semuanya, kita terobos. Ayo Tit, lari Tit. Udin. Ini semua gara-gara lo. Kalau lo gak ngajakin main beginian, pasti gak bakal kenapa-napa kita. Gara-gara lo, Udin malah terjebak di dalam. Kalau dia malah dibawa ke alam lain, gimana? Hah? Iya! Iya! Din, Udin, alhamdulillah. Selamat lo. Pak No, kok bisa ada di sini, Pak? Udah, nanyanya nanti aja. Yang paling penting, kita keluar dulu dari tempat ini. Ayo, Tit, bantu saya angkat Udin ya. Iya, Pak.
Kan udah saya bilang, Wan, jangan aneh-aneh. Tuh, kamu lihat, si Udin jadi kayak begitu. Untung aja saya ada di situ, jadi saya bisa nolongin. Coba kalau enggak, udah enggak tahu kan gimana nasib si Udin nantinya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Makanya, Wan, dengerin kalau orang tua ngomong. Kamu juga, Tit. Lain kali, jangan duluin amarah kamu. Gimana masalah bisa selesai kalau kamu duluin amarah kamu? Yang ada malah makin ribet urusannya. Iya Pak No, iya. Aduh, gua di mana nih? Alhamdulillah, akhirnya sadar juga lo, Din. Din, maafin Ana ya, Din. Gara-gara Ana, ente jadi di bawah hantu tadi. Iya, nggak apa-apa, Wan. Yang penting kan Ana nggak kenapa-napa. Ya udah. Pokoknya kalian jangan ada yang aneh-aneh kayak gitu lagi ya. Iya Pak, iya. Iya. Kok Pak No tahu-tahu bisa ada di sini, Pak? Jadi tuh tadi. Makasih ya, Jo, udah mau nemenin saya ngeronda. Iya, enggak apa-apa, No. Lagian, saya juga bosan sendirian enggak ngapa-ngapain di rumah kamu terus, No. Itu pada mau kemana? Jaka, sebentar, Jaka. Kenapa Pak No mau ketemu bos? Barusan dia pergi tuh. Oh, enggak Jaka. Saya cuma mau nanya. Itu tadi pada mau kemana yang naik mobil? Oh, itu Pak. Bos ngadain sayembara. Hah? Sayembara apa? Kok saya nggak diajak ya? Kata bos, siapa yang paling lama keluar dari tempat angker, dia yang menang, Pak. Yang benar kamu? Iya, Pak. Masa saya bohong sih? Waduh, gawat nih. Bisa terjadi sesuatu sama mereka. Jaka, kamu bisa anterin ke tempatnya enggak? Bisa kok, Pak. Sebentar ya, saya kunci rumah dulu. Jo, ikut saya ya. Saya khawatir Wan Sutri dan yang lainnya kenapa-napa. Oke, Nak. Ayo, Pak. Ayo. Nah, ini, Pak, tempatnya. Itu suara Udin tuh. Ayo, Jo, kita harus cepat ke dalam. Nak, sebentar, Nak. Sepertinya lewat situ lebih cepat, Nak. Ya udah, ayo, Jo. Pak No, tunggu Pak No. Nah, jadi begitu ceritanya. Oh, pantesan tahu-tahu Pak No muncul. Jaka kemana ya? Nggak kelihatan dari tadi. Pak No, Pak No kemana? Aduh, kok saya ditinggal begini sih? Aduh, keluar lewat mana nih?